Syederalun, sebanyak 60 orang calon anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh Barat ikut ujian tulis di gedung DPRK setempat Sabtu 28 April 2018. Ujian tulis diselenggarakan tim independen penjaringan itu digelar pada dua ruangan di gedung wakil rakyat tersebut. Ketua tim independen Dr. Mursyidin MA mengatakan, pengumuman kelulusan akan diumumkan Senin pekan ini sebanyak 30 orang yang akan lolos untuk ikut seleksi lanjutan. Dari Melabuh, Rizwan Serambi on TV.